Pelatih Persiba Jaya Hartono mengasah kemampuan finishing para pemainnya jelang laga lanjutan Liga Super Indonesia menghadap Putra Samarinda 17 April mendatang di Stadion Palaran. Selain itu, Jaya juga tetap memberikan materi latihan fisik untuk menjaga stamina pemainnya. Pelatih Persibo Balikpapan Jaya Hartono tengah menyiapkan beberapa agenda program jelang laga Derby Kaltim menantang Putra Samarinda pada Kamis 17 April nanti. Salah satunya adalah mengasah penyelesaian akhir para pemainnya. Setiap pemain dituntut untuk dapat mencetak gol dari berbagai posisi dan situasi yang terjadi di lapangan hijau. Penyelesaian akhir memang menjadi faktor kelemahan Persiba saat ini, meski memiliki pertahanan yang cukup solid. Persiba hanya mampu mencoploskan 4 gol dari 6 pertandingan. Jaya Hartono berharap dengan kekuatan pertahanan timnya mampu mendulang poin di Samarinda dengan mengandalkan kecepatan pemain dalam melakukan serangan balik. Kita tekankan terus kepada finishing karena ini kan sudah mendekati pertandingan. Jadi kita fokus ke finishing, kemudian terakhir tadi ada maintenance kondisi mereka. Jadi kita konsentrasinya udah ke posisi sama. Semuanya sudah tidak ada masalah ya, Coach? Tidak ada masalah. Pemain sudah sembuh semua, termasuk Amri sudah sembuh. Selain itu, Jaya Hartono juga tetap memberikan latihan jogging di sela latihan strategi yang dia terapkan untuk menjaga ketahanan stamina para pemainnya. Gatot Pramono, Balikpapan TV.